Hai, hari ini saya mau memperkenalkan kepada kalian studio baru Galeri Pidin. Nah, buat kalian yang penasaran studionya bagaimana, kalian bisa tonton video ini sampai selesai. Let's go, check it out, boom! Oke, let's go, kita masuk di studio Galeri Pidin. Nah, seperti ini guys. Nah, di sini saya menggunakan lampu eksternal Godox K150A. Dan di sini juga saya menggunakan kamera A6400 dan lensanya kit bawaan dari Sony-nya. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan monitor HP 22 inch. Selanjutnya di sini saya menggunakan lampu tambahan yaitu softbox. Kalau nggak salah ini 50 watt. Oke, let's go ke sini. Di sini backgroundnya simple-simple aja, nggak menggunakan kanvas ataupun kertas paper yang khusus buat background studio. Tapi di sini saya menggunakan kain apa ya? Kain biasa yang mungkin standar lah. Di sini ada 3 warna dan ada 2 warna lagi tambahan. Oke, kita langsung aja photoshoot di sini karena sudah ada modelnya. Ini yang tangannya sini. Nah, oke. 2, 3. Belum 3. 1, 2, 3. Oh, sok. 1, 2, 3. 3, cakep. Bebas, Dit. Nah, sip, boleh. 1, 2, 3. Oke, kredit kita amparkan di sini. Sip. Oke. Nah. Jasa. Nah, gitu ya. Terus, ini boleh. Sebenarnya secara meeting. Terus aman. Nah, tangan ente gini. Satu, Dit, lihat sini, Dit. Oke, 1, 2, 3. Bentar. 3. Oke, bentar, aman. Tinggal ini menggelap. Siap. 1, 2, 3. Lagi, Dit, mendali. Mendalinya, Dit, gigit, Dit. 1, 2, 3. Gigit beneran loh. Oh, boleh. Apa-apa. Gini. Thank you.
Rabbil Alamin, photoshoot hari ini telah selesai. Mudah-mudahan hasilnya nanti memuaskan. Buat kalian yang ingin photoshoot di Galeri Pidin Studio, kalian bisa booking terlebih dahulu di website kita www.galeripidin.com atau bisa DM Instagram kita Galeri Pidin. Okay, thanks for watching. I hope you like. Don't forget like, comment, and subscribe. See you on the next video.